Sekumpulan warga yang didominasi ibu rumah tangga menyerbu pasar murah di lapangan Kamboja Banjarmasin. Telur ayam ras pun jadi incaran. Sebab harga per 30 butirnya hanya dijual Rp45.000 yang justru lebih murah di pasaran dengan selisih mencapai Rp15.000 per 30 butir. Pasar murah ini jelas disambut gembira para ibu rumah tangga karena beberapa harga bahan pokok yang masih bertahan naik di pasaran dan mereka meminta untuk segera diturunkan. Harga-harga pangan diturunin, Pang, jangan mahal-mahal. Nah, kasihan ibu-ibu. Ya lo, kalau bapak-bapak ini kan taunya nyari duit aja. Yang ibu-ibu yang muterin duit nih, nah, kasihan. Ya lo, nah. Salah satu mungkin yang harga pangan yang naik apa nih, Bu? Harga minyak goreng masih tinggi. Nah, telur lumayan masih tinggi, gula, ayam, daging paling utama tinggi masih 170. Nah, harusnya kan turun lah. Jadi upaya kita untuk pengendalian inflasi di daerah, terlebih kita membantu pemerintah Kota Banjarmasin dalam pengendalian inflasi ini. Memang fokusnya ya adalah kita kepada beberapa komoditas atau kepada beberapa produksi yang berpotensi ya terjadi peningkatan harga, misalkan ayam potong, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, ikan haruan dan ikan yang lainnya ya. Gelaran pasar murah di Banjarmasin merupakan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk mengendalikan inflasi pasca naiknya harga BBM. Arpawi Kompas TV Banjarmasin, Kalimantan Selatan.